Okey, selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam video ini dan video ini berkaitan dengan cara pengeluaran daripada NASHASH ke Luna. Okey, memandangkan video saya yang terdahulu, ramai yang tidak puas hati. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk membuat satu video yang penuh lah. Oke, pertama sekali kita lihat di screen, ini adalah dashboard ataupun antara muka di depannya, dan sudah ada di wallet sebanyak ini. Oke, 295. Oke, dan kenapa saya ingin mengeluarkan hari ini, karena harga BTC sudah mencecah di atas nih dan tidak mau tunggu turun lagi. Okey, jadi hari ini nampaknya harga BTC ini semakin susut. So, sebelum susut dengan banyak, saya cuba keluarkan dululah. Okey, kita kembali ke sini. Pengeluarannya cukup senang. Kita akan keluarkan ke Luna, yang mana alamat bagi dompet di Luna sudah di set, sudah disediakan. Oke. Dan hanya tinggal keluarkan. Caranya kita ke bagian ini adalah dompet, kita tekan saja. Dan di sini ada withdrawal. Oke. Jadi kita tekan withdrawal ini dan satu antara muka akan dipaparkan. Oke. Jadi di sini adalah alamat ke Luna. Alamat dompet. Oke, di sini ada amount masih kosong dan saya merancang untuk mengeluarkan semua, tekan saja use max dan satu jumlah dipaparkan. Ini keseluruhan di dompet di NASHASH. Oke, kemudian di sini adalah total. Oke, total berapa kita terima itu di sini. 29. Ini yang kita terimalah. Kemudian kita tekan ini saja. Oke. Dan satu confirmation diberikan. Oke, kita baca kalau semua betul dan kita setuju. Oke, tekan saja ini. Oke. Kemudian kita tekan withdrawal. Tekan saja. Oke. Sudah berjaya successfully. Oke, di sini ada back to wallet view transaction. Tekan saja back to wallet. Oke, sekarang saya akan tunggu withdrawal ini masuk ke wallet di Luna. Oke, jadi mari kita lihat Luna sekarang. Ini adalah Luna. Oke, sekarang sudah masuk ke Luna. Kita pergi ke wallet. Oke, wallet ada di sini. Tekan wallet saja. Dan sekarang jumlah di Luna adalah 0, kosong. Oke, BTC pun kosong, ringgit Malaysia semua kosong. Oke, jadi sekarang apa yang perlu saya buat ialah menunggu jumlah daripada NASHASH itu masuk ke dompet ini. Biasanya ia mengambil masa dalam 5 ke 6 jam. Jadi kena tunggu, bukan semestinya kita keluarkan dan terus masuk ke Luna. Oke. Okay. Jadi tunggu dalam 5 atau 6 jam lah. Oke, okay. Ataupun memandangkan hari ini sudah petang, saya belum pernah mengeluarkan petang. Oke. Okay. Jadi mungkin tunggu sampai esok. Jadi di sini menunjukkan jam 5.13.
Oke. So, saya akan update lagi video ini sehingga transaction ini dimasukkan ke dompet di Luna. Oke, jumpa selepas ini. Oke, ini adalah update pengeluaran pada hari ini, yaitu tidak sampai 4 jam sudah masuk ke wallet lah. Jadi ini adalah jumlahnya, tetapi masih dalam bentuk Bitcoin. Oke, jadi sekarang coba kita convert Bitcoin ini menjadi duit Malaysia. Oke, caranya senang saja. Ini kita tekan dan di sini ada sell ya, sell. Oke, jadi kita tekan saja sell dan di sini sebelum itu di sini ada jumlahnya. Kita tekan sell saja. Oke, dan disuruh memilih. Oke, pilih sama ada kita sell menjadi duit Malaysia, Ethereum atau BCH atau LTC. Jadi kita tukar convert kepada duit Malaysia ya. Jadi tekan ini. Di sini ada amount masih kosong dan di sini ada maximum. Jadi kita tekan saja maksimum dan jumlahnya keluar sini dan jumlah duit sini. Oke, jadi kita terus tekan next. Oke, tekan next. Ini adalah pemberitahuan sell BTC 0.00160414. Oke, you sell. Service charge 6 ringgit. Wow, mahal juga ya. 6 ringgit 1 sen service untuk tukar ini. Oke, jadi you receive 299.22. Oke, jadi tak ada jalan untuk menolak service 200 saja. Jadi kita confirm lah. Oke, confirm dan success. Oke, kita tekan done saja. Oke, sekarang kalau kita tengok di BTC ini sudah kosong, tidak ada lagi duit di sana dan sudah di convert menjadi duit Malaysia MYR. Oke, jadi sekarang jumlah di sini 299. Oke. Jadi kita teruskan bagaimana mahu pindahkan ini ke bank. Bank kita. Jadi sama juga kita sell saja di sini, bukan buy, bukan sell, bukan receive ya. Oke, kita sell saja. Oke, RM299 ini kita sell. Kita sell saja. Bukan sell ya. Kita tekan ini dulu. Nah, oke. Okay. Back dulu. Bukan sell. Kita tekan ini. Tekan ini dan di sini ada deposit dan withdraw. Jadi kita tekan saja withdraw. Oke, okay, balance 299. Oke, okay, withdraw. Di sini sudah saya set ke Malaysian Banking. Oke. Okay. Jadi di sini delete view. Oke, jadi minta delete, tapi kita teruskanlah. Tekan saja, tekan maksimum seperti tadi 299. Oke, next. Oke, withdrawal 2 Malaysian Banking. Oke, jadi 299. Ini adalah fee-nya 10 sen, cukup murah. Oke, jadi you receive 299.12. Jadi kita confirmkan. Oke, you withdraw MYR 299. Kita tekan saja done. Oke, buat masa sekarang jumlah masih di sini, jumlah masih ada. Sebab dia masih pending. Oke, masih pending. Jadi kalau kita tekan di sini, nah di sini ada
pending transaction, pending ya, sending to Malayan Banking. Nah, ini tarik dia. Kalau kita tengok amount ini sudah ditolak dan 10%. Kalau mau cancel, cancel, tapi jangan cancel lah. Jangan cuba-cuba tekan cancel sebab takut kita punya withdrawal ini ada masalah dan susah kita kembalikan. Okey. Jadi kita tekan saja back di sini, ada back di bawahnya. Tekan dan kita tunggu saja. Ini rasanya tunggu besok lah. Okey, jadi saya akan update lagi. Okey, besok lah. Okey. Namun video saya yang lalu ada sudah saya buat video tentang bagaimana withdraw ke bank. Okey. Jadi saya akan update kembali selepas masuk ke bank. Okey. Okay, dan terima kasih untuk masa inilah.